rencananya nih udah mau 3 bulan ya. Perkembangannya begini nih, maunya begini gitu. Cuman dia suka ada sebuah pas gitu. Terus dia maunya begini. Jadi ya, anak-anak akan bilang sendiri maunya. Siapa tahu kan, dia tahu. Cuman ini lagi lucu-lucu. Soalnya udah mulai, karena dia sudah mulai bisa melihat gitu. Jadi udah suka permainan. Terus kan dari dulu kan aku suka nyanyi gitu, gak tau apa yang maju gitu kan. Dia udah mulai ekspor, dia suka ganti lah gitu. Dan suka posesif nih sama ibunya nih. Maunya dipeluk terus, digendong terus. Kalau ditaruh mah gak. Berarti udah mau tangan ya kak ya? Bawa tangan. Katanya mendingan kamu berisik mau gimana sih, maksudnya yang penting dia nyaman kayak gitu, dia bisa nyaman. Tapi sebenarnya sih katanya kamu karena bayi yang apa ya merasa disayang juga katanya lebih bagus untuk mentalnya gitu, yang positif. Kalau ditinggal karena aku ASI ya ada worry ya kalau ditinggal, tapi kalau dibawa juga kasihan gitu. Jadi aku biasanya yang lebih tempat ini, mau duduk nih maunya berdiri. Nah, biasanya pilih-pilih tempat kayak aku ditanya nyanyi yang atau pergi yang misalnya cuma kayak sejam perjalanan ya begini nah, sejam perjalanan atau misalnya naik pesawatnya tuh nggak terlalu jauh atau nggak jalan darat yang jauh-jauh. Tapi kalau kira-kira perjalanannya nggak mungkin kan cuma pergi semalam aku tinggal kan ada stokasi itu misalnya di freezer di kulkas atau yang fresh juga aku siapin gitu karena masih kulkas. Kalau ini sih kebetulan alhamdulillah udah 2 kali terbang. Pertama ke Solo, satu ke Jogja. Terus sudah sempat main ke Borobudur juga tempat nikahan bapak ibunya. Gitu. Tapi apa nih biasanya yang dibawa sendiri kalau untuk berpergian jauh? Aku sih dari waktu hamil itu mensugesti karena aku kan hobi